So, kalian tahu ini masanya untuk apa, bukan? Anyway, what's good, bro? Welcome back with me, Makasih Besi, aka SM Fingers. Okay, guys, hari ini kita kembali ke segmen Top 10 Indonesia. Jadinya pada video kali ini, aku akan react Top 10 Provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2020. Ya, sebenarnya ini untuk memenuhi requestan daripada subscriber dan juga viewer kita. Banyak kali dah brother ni komen je kan. Tapi saya belum berkesempatan untuk react. Jadinya alhamdulillah kali ni ada juga peluang dan ruang dan masa untuk aku react video ni. Terima kasih kepada anda yang request untuk saya react video ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku nak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sentiasa support Seven Fingers Channel, memberikan komen-komen yang menghiburkan juga, serta sentiasa request aku untuk react video-video itu, video ini. Dan terima kasih untuk sokongan kalian. Dan ya, enggak usah banyak ngomong lah, kita react terus ya guys ya. Jadi selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen reaction. Ya, jadinya di video kali ini gue pakai cap, pakai topi ya guys ya, karena headbandnya itu harus dicuci ya kan. Ya kalau enggak baunya itu burik gitu guys. Jadinya pada hari ini je lah aku lari tema sikit, tak pakai headband tapi malahan memakai topi ya kan. Alright, let's go. Wikipedia. Negara kita yaitu Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun lalu, total penduduk Indonesia adalah 261.890.900 jiwa. Jadi ini merupakan 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Wah, 261 juta pada tahun 2020. Ya, jika kalau 2021 ya kayak mana? Provinsi Riau. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu sepanjang pesisir Selat Malaka. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi yang kaya di Indonesia. Sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, dan kelapa sawit. Jumlah penduduk di Riau saat ini adalah 6.814.900. Mak, engkau dekat Riau je 6 juta. Wah, nombor 10 Riau 6 juta. Terus nomor 9-nya siapa? Nomor 9-nya apa? Provinsi yang mana? 9, Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Selatan atau yang disingkat Sumsel adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Sumsel. Pulau Sumatera. Secara geografis, Pulau Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang, yang terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Jumlah penduduk Sumatera Selatan saat ini adalah 8.370.300 orang. 8 juta baju. Ramai kali guys. Tuh, nomor 9 Sumatera Selatan 8.8,370. Wah, pusing pala gue. Banyak kali nomornya. Provinsi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten. Provinsi Lampung seringkali menjadi tempat lewatnya transportasi logistik, dikarenakan Lampung memiliki pelabuhan panjang dan pelabuhan Bakahuni. Jumlah penduduk Lampung saat ini adalah 8.370.500 orang. Mak, 8 juta juga, mak. Ramai kali, ya kan? 10 Riau, 9 Sumatera Selatan, 8 Lampung. Nomor 7. Yang ketujuh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan atau yang disingkat Sulsel adalah provinsi yang terletak Sulsel. Di bagian selatan Pulau Sulawesi. Wah, ada pelabuhannya guys. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI, Sulawesi Selatan terdiri dari sejumlah kerajaan yang terdiri atas 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Luwu, Goa, dan Bone.
setelah kemerdekaan dan dikeluarkan UU nomor 21 tahun 1950, Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi dan pada tahun 1960 menjadi Daerah Otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dan pada tahun 1964, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan dipisahkan dan menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah 10.772.000 orang. Masih 8 juta. Ya kenyataannya masih rame ya guys. 8 juta itu wah gila. Yang keenam, DKI Jakarta. DKI Jakarta DKI. Seperti kita ketahui adalah ibu kota negara Indonesia. Kita seringkali mengira bahwa Jakarta lah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, padahal tidak. Memang kalau dilihat dari faktor kepadatan penduduknya, memang Jakarta lah yang paling padat. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Jakarta saat ini ada di peringkat 5. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dulu Jakarta pernah dikenal dengan beberapa nama, diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Ada nama-nama lain. Ini adalah 10.467.600 orang. Ini info baru ah. Ya, saya sebenarnya baru tahu nama-nama lain untuk Jakarta. Apa tadi ya? Udah lupa dah nama-namanya. Oh, ada nama lain. DKA Jakarta 10 juta, mak. Gila ramai kali, guys. Lanjut. Yang kelima, Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, di mana selanjutnya berkembang menjadi Provinsi Banten pada tahun 2000, dan ditetapkan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Kalau dilihat dari populasi penduduknya, penduduk di Provinsi Banten sepertinya terpusatkan di Kota Tangerang. Jumlah penduduk Banten saat ini adalah 12.689.700 orang. 12 juta, mak. Wih, gila. Terkejut aku, 12 juta, baju. Yang keempat, Sumatera Utara. Sumatera Utara atau disingkat Sumut merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan beribu kota di Medan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini adalah 14.415.400 orang. Ini tahun 2020, guys. Ya jikalau 2020, ya jikalau di 2021 itu kayak mana ramenya ya kan. 14 juta mak. Eish, tak tahu. Wah. Yang ketiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah atau yang disingkat Jateng adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang memiliki ibu kota di Semarang. Provinsi Jawa Tengah memiliki total 35 kabupaten dan 573 kecamatan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah 34.490.800 orang. Ini udah sama kayak jumlah penduduk Malaysia, guys. 34 juta berada di Jawa Tengah. Kayaknya seperti seluruh rakyat Malaysia itu tinggalnya di Jawa Tengah. Wah, rame kali, guys. Ya pokoknya gitulah perumpamaannya ya, guys ya. 34 juta 490.800 orang. Peh itu aja aku boleh cakap. Peh rame. Nombor 3 34 juta. Nombor 2, nombor 1 macam mana? Pemakai padat kali, guys.
Yang kedua, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur atau Jatim adalah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang ibu kotanya adalah Surabaya. Jawa Surabaya. Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Jawa Timur saat ini adalah 39.500.000. Speechless. 1.900 orang. Speechless gue, speechless. Serius. Gak tahu mau ngomong apa gue. Sumpah gue, serius. Yang pertama, Jawa Barat. Ibaratnya provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat, yang ibu kotanya berada di Bandung. Oh, Bandung. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu berjumlah 48.683.700 orang. 48 juta. Aigo. Wah. Sumpah padat, guys. Kau tengok. Padat, bos. 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Apakah Wah. Sumpah, guys, gue terkejut melihatnya. Serius aku terkejut, weh, tak tipu cakap kau. 39 juta, 42 juta, 43 juta, mak. Itu ada dekat satu provinsi je tu kan. Dekat satu kind of like negeri lah kan. Daerah macam tu kan. 39 peh mak. Emang terlalu padat guys. Jadinya kalian berada daripada provinsi yang mana ya kan. Komen di bawah kalian datang daripada provinsi yang mana. Dan jangan lupa untuk like this video, share this video kepada rakan-rakan korang. Dan kalau anda masih baru dengan Samuel Fingers channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kerana subscribe itu gratis guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.